Nanti saya buatkan. Saya bagi semula. Dan tahniah, awak telah dipilih sebagai pekerja yang cemerlang pada tahun ini. Tahniah. Tak terasa hati ke bila puas cakap APC tu dapat nombor? Aku tengok kau kerja bagus, macam mana kau boleh tak dapat? Siapa yang dapat? Itulah. Manis tu lah. Kita. Aku punya kerja bagus tak dapat APC. Ya, saya dengar. Hari tu penyedia cerita markah dia lagi tinggi pada markah awak. Aku tak puas hati lah. Ni kena cukup puas ni. Sepatutnya aku boleh dapat ke APC tu kan? Yelah kat macam saya pun tengok awak buat kerja lagi teruk lagi banyak pada dia. Tak boleh cantik ni. Puas pilih kasih tu. Aku dah pergi cukup puas lah. Assalamualaikum. Yes. Hello. Yeah. Apa ini? Kenapa saya tak dapat APC? Saya buat kerja pun banyak. Saya akan tahu. Sebenarnya macam ni. Nilai yang saya secara awak dan juga Hanis. Markahnya tak terlalu jauh. Tapi bos, saya buat kerja banyak kut. Awak kena faham kita dalam sistem seniority pun merupakan salah satu kriteria. Okay, saya dah nilai awak dan juga Anis dengan nilaian yang lebih kurang, tapi saya dah bawa ini ke atas peringkat board. Jadi board dah pilih Anis sebagai PC untuk tahun ini. Tapi awak jangan risau, saya tahu yang awak pekerja yang berdedikasi. Jadi mungkin awak kena anggap tahun ni bukan rezeki awak. Tapi bos, kenapa saya tak dapat? Saya tak boleh. Setiap masing-masing tu dia ada turn dia. Semua tu dah pilih. Jadi Omar dah kata tahun ni Anis yang akan OPC. Mungkin tahun depan saya akan sedia rekomen awak. Dan saya tahu prestasi awak macam mana. Saya akan rekomen awak untuk sebagai APC. Tapi yang pasti yang penting, awak kena kontak dan jangan iri hati kepada Hanis. Kerana kerja awak tu tak perfect dari segi punya dekat dalam kerja. Kalau bos cakap macam tu, tak apalah. Terima kasih lah atas nasihat bos. Saya akan teruskan kerja saya dengan baik. Good luck dan semoga tahun depan rezeki. Terima kasih bos.